Hi guys, welcome back to my channel, Caya Skyna. Guys, nah guys, kali ini aku mau ngasih tutorial ke kalian. Tutorial apa yo? Nah, tutorial gimana sih cara buat tas ransel. Kalau di item-item biasanya kan tas ranselnya itu ya guys, apa namanya, bukan tas ransel, tapi kayak tas yang kita pegang sendiri guys. Nah, sekarang waktunya kita buat aja ya guys, tas ranselnya. Nah, di sini kita harus pakai yang namanya, maksudnya pakai rambut pendek guys. Kalian bisa pakai rambut pendek ya, apa saja ya guys, supaya kalau misalnya rambut panjang nanti ketutupan guys, itu nggak kelihatan. Nah, pertama-tama kita ke menu, terus kita ke cara edit guys. Nah, ini nih, pertama-tama kita ke item elephant. Nah, ini nih, ini ya guys, kita pencet yang namanya handbag 5 ya, 5. Nah, di sini kita nentukan pose mode dulu, posenya. Jadi, kalau misalnya kita udah buat terus pas kita jalan kan pastinya goyang-goyang tuh guys. Jadi, kita pilih pose dulu. Nah, kita cari pose dulu. Sebentar ya guys, kita harus cari-cari pose yang pas banget dan tidak kayak gerak-gerak gitu. Ini boleh sih, cuman aku mau cari yang lain. Nah, ini boleh. Ini kita, aku pilih arm cross 2 ya. Nah, habis itu kita lanjut ke ini, handbagnya. Pertama-tama guys, kita tuh harus nyesuaiinnya. Bentar ya, kalian bisa lihat nih, kita pertama ini aku masih harus sesuaiin dulu guys. Bentar, ini perlu kesabaran guys, kita harus sesuaiin. Sebentar, ini aku nggak terlalu ingat juga tombol-tombol untuk itunya apanya gitu loh. Ini untuk apa sih? Walah, ini guys aku kurang ingat dengan tombol-tombolnya, kegunaannya apa, lupa. Terus ntar ya guys, ini udah pas kan? Aduh, udah kayaknya udah pas nih, tinggal kita kasih besar sama kecilnya ya guys. Nah, ini untuk ini aku kasih agak sedikit gede guys, jadi tas ransel kita tuh bulat. Nah, kayak gini guys. Kalau sudah, kita beri warna dulu. Terserah kalian mau beri warna apa aja. Di sini aku mau beri warna favorit aku ya guys, seperti biasa. Cuman aku mau coba warna yang lain. Kuning sih bagus guys. Nah, yang pink aja kali ya. Tuh, pink bagus banget. Tapi nanti kita coba warna lain selain ini pink, supaya kayak pas banget warnanya. Ini kita harus atur-atur kayak miring gitu loh. Kita atur. Ya ampun. Kita coba masuk punya. Nah, tara, gimana guys? Tuh, sebentar ya guys, aku atur-atur. Kita ke bawahin sedikit supaya kayak itu. Nah, gini. Tuh bagus banget. Tuh, jadi setiap kita langkahin itu kayak nggak goyang-goyang, karena pose kita kan sudah kayak gini, jadi kayak nggak goyang-goyang gitu. Kalau misalnya ya guys, pose mode kita itu nggak pakai pose apa, kayak nggak pakai pose ini nih, pasti bakal goyang-goyang kemana ke sini ya, kesana kesini guys. Jadi kan itu jadinya kayak jelek kan. Nah, gimana, sebentar aku atur lagi guys. Salah. Terus aku mau coba warna ganti deh, karena ini aku mau coba warna kuning. Wow, bagus banget warna kuning guys. Yaudah, warna kuning aja kali ya. Oke, gimana nih, bagus banget kan guys.
Sebentar guys, aku coba pergi ke sekolah. Yahoo. Jadi ini ada tas itu guys, apa namanya? Tas punggung. Aduh. Nih, tada, lihat. Nih. Kalau mereka kan punyanya tas kayak kita pegang itu lewat tangan kan. Sekarang aku punya tas yang di itu tas punggung guys. Wow, bagus banget. Gimana guys, simple dan mudah kan? Tinggal kalian atur-atur saja. Nah guys, sebelum menutup video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye, sampai ketemu lagi.